Ya, Bagus Assalamualaikum dong. Mas Nizam, Mas Ganes. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nizam, Mas Ganes juga ini baru masuk ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Ganes. Ya, kurang satu menit lagi ya, tunggu sebentar ya. Pak Guru sudah rekam. Tinggal nanti kita mulai pelajaran satu menit lagi. Sambil nunggu yang lainnya. Sudah pada mandi belum ini? Sudah, Pak Guru. Sudah, ya, Sudah, Pak Guru. alhamdulillah. Ya, oke, sudah jam 8 nih. Ya, kita langsung mulai saja ya. Sudah siap? Sudah. Oke, ya, sudah direkam juga. Oke. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita mulai pelajaran lagi. Ya, kalian sudah kelas 4. Nah, kemarin dengan Pak Guru kelas 3, sekarang ya. Kita ketemu dengan Pak Guru lagi di kelas 4. Ya. Oke, semoga kalian tidak bosan. Oh, senang banget ya ketemu Pak Guru? Enggak. Enggak ya. Oke, ya, tetap semangat, kalian harus tetap belajar walaupun pembelajarannya secara daring ya. Ini masih kondisi COVID-19 masih melonjak. Kalian harus jaga kesehatan ya, dan juga harus patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuh, kalian sudah besar sekarang kelas 4 ya, sudah harus rajin belajar. Kenapa? Suaranya Pak Guru nggak jelas. Nggak jelas? Coba yang jelas nggak suaranya Pak Guru? Jelas. Ya. Ya. Jelas. Nah, mungkin kurang besar Mas di jam suaranya. Coba dibesarin aja suaranya. Nah, sekali lagi. Itu ya, kalian sudah bisa terus tetap rajin belajar ya, walaupun pembelajaran secara daring harus rajin membaca ya. Kalian sudah bisa membaca semua kan ya? Sudah bisa membaca? Sudah. Belum bisa membaca? Sudah. Semua ya harus bisa. Ini kelas 4. Materinya sudah ya, agak banyak ya, makanya kita belajar ada tambahan pelajaran IPA dan IPS. Nah, dari kelas 3 ke kelas 4 ada tambahan pelajaran IPA dan IPS. Sebenarnya di kelas 3 sudah ada ya, tapi itu melebur ke pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sekarang di kelas 4 terpisah IPA dan IPS-nya. Ya, jadi lebih jelas pembagian dari pembelajaran. Oke, kita langsung jam mulai ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga nanti pelajaran yang kita berikan bisa bermanfaat untuk semua. Siapa yang mau berdoa? Aku. Siapa? Aku. Oh ya, Mas. Mas tuh sudah mangkat tangan. Oh, ya. Sudah mangkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Ayo, Mas. Siapkan. Ayo, disiapkan. Eh, teman-temannya. Mic-nya dinyalakan dong. Dan silakan deh, dinyalakan ya. Ayo, Mas Dimas. Ayo, Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih Mas. Oke. Terus kemudian kita ini kan lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Ya, sekarang kita menyanyikan Indonesia Raya supaya kita jiwa nasionalnya bangkit. Ya, harus cinta kepada negeri kita sendiri. Yuk nyanyi bareng-bareng Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah air, Tuhan rumpakan bisa dan Allah aku berdiri padu di Indonesia saatku bangga dan air marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanah di negeriku yang satu rakyat semua mulanya kita bangunlah dari Sekarang matikan dulu yuk mikrofonnya. Pavina juga ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Ya, KD 3.1 dan KD 4.1. Kalian bisa buka di halaman 2. Di halaman 3, maaf. Halaman 3, udah dibuka belum? Langsung udah. Oke. Pak Guru bacakan dulu ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1. Yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, teks tulis, ataupun visual. KD 4.1 yaitu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari gagasan utama ataupun dari gagasan pokok. Juga kalian dapat mengetahui macam-macam paragraf, dapat mengetahui ciri-ciri gagasan utama, dapat mengetahui pengertian gagasan pendukung, serta dapat mengetahui langkah-langkah dalam menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itu nanti kita belajar tentang gagasan pokok. Di kelas 3 kita sudah belajar tentang itu. Mari kita mulai lagi, kita ingat-ingat lagi ya, apa itu gagasan pokok atau gagasan utama. Sudah dibuka bukunya halaman 3? Sudah. Ya. Coba Pak Guru mau lintong. Ide dasar atau dua ini. Ya.
yang siapa itu Mas Andra ya? Ya, gagasan utama coba dibacakan Mas Andra yuk. Gagasan utama atau gagasan pokok atau ide dasar atau ide pembahasan paragraf utama dari gagasan paragraf. Oke, ya. Ya betul. Gagasan utama atau gagasan pokok itu adalah ide dasar sebuah ini pembahasan yang tertulis dalam paragraf ya. Nanti kita membaca satu paragraf, kita ambil intinya. Nah, itu berbicara tentang apa ya. Dalam sebuah paragraf kita dapat menemukan gagasan utama dua kali di dalam utama menjadi topik pembahasan ya. Nah, kita belajar sana ya. Kita belajar membaca paragraf, kemudian kita mencari gagasan utamanya. Pada umumnya sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Ya, jadi dalam paragraf itu ada dua gagasan. Yang pertama gagasan apa? Gagasan utama, ya. Yang kedua gagasan penjelas. Penjelas, ya. Itu. Gagasan utama tadi ya adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Biasanya penempatannya ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau campuran. Nah, itu ya. Berdasarkan penempatan gagasan pokok tadi, ya, paragraf dibedakan menjadi tiga. Oh, ini tiga ya. Tiga. Apa saja macam-macam paragraf itu? Yang pertama, paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif yang pertama. Nah, terus yang kedua paragraf induktif. Ya, yang ketiga paragraf campuran. Nah, ada tiga ya jenis-jenis paragraf. Tadi yang pertama apa? Paragraf deduktif. Yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Ya, induktif itu apa? Coba apa dibacakan yuk. Paragraf utama. Coba Mas Dimas tuh mengatakan. Ya, Mas Dimas coba dibacakan tuh paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah ya, dibacakan. Paragraf deduktif adalah paragraf. Paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Paragraf pada awal paragraf adalah ya. Paragraf yang menempatkan di ide kalimat pokok terdapat di akhir paragraf. Akhir. Paragraf campuran adalah paragraf yang campuran ide kalimat pokok terdapat di awal. Dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Ya, itu ya. Itu macam-macam paragraf yang berdasarkan penempatan ide pokoknya. Ya, ada paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Deduktif itu deduktif di awal. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan induktif itu kalimat atau gagasan utamanya itu ada di akhir. Nah, di akhir kalimat, di akhir paragraf. Kalau campuran itu kalimat pokoknya ada di awal dan ditegas lagi di akhir paragraf. Itu ya. Kita belajar sana. Sekarang ciri-ciri dari gagasan utama. Ada berapa ciri-cirinya? Bawahnya itu ya, ada lima ciri-ciri dari gagasan utama. Yang pertama tadi apa? Terdiri atas satu kalimat untuk yang berdiri sendiri. Yang kedua apa tadi Pak Bos? Tempat ya. Ciri gagasan utama itu ada lima. Ya. Dibentuk tanpa rata sambung atau transisi. Yang ketiga tersusun
atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang pernah dilakukan. Yang kelima, sebagainya. Ya, itu ciri-ciri tugas yang lama ya. Ada 5 ya, nanti waktu di presentasi ya. Ciri-ciri tugas utama yang pertama di atas. Yang kedua di sini, yang kedua dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Transisi itu kata sambung ya. Terus kemudian yang ketiga, atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa hubungan dengan kalimat utama yang berada di tengah. Umum ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya oleh dengan demikian. Nah, itu ciri-ciri dari gagasan utama. Gagasan pendukung itu apa? Yuk, ada yang tahu gagasan pendukung? Coba dibacakan di bawahnya tuh. Gagasan pendukung adalah Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang langkah-langkah menemukan gagasan pokok. Ya, terus kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Yang keempat, ubah kalimat utamanya. Yang ketiga, menemukan kalimat penjelasnya. Kemudian yang keempat, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat inti. Oh ya. Yuk, coba kita kerjakan. Coba nomor satu. Nah, Pak Guru akan pakai word dulu ya. Sudah berbicara, coba dimatikan Mbak Desa. Kenapa? Berikan di HS boleh. Kalau nggak mau di buku bahasa Indonesia ya. Ya itu, kita kerjakan yang bawahnya di halaman 3 nomor 1. Bentar ya, Pak Guru ini dulu. Pak Guru share dulu ya. Oke. Yuk coba kita kerjakan nomor 1. Bahkan nomor 1. Ada yang mau? Kedua, ini pembahasan harap tulis di dalam paragraf disebut gagasan utama, gagasan pokok. Ya, sebuah inti pembahasan yang tertulis paragraf disebut dengan apa? Nah, sudah terlihat share screen-nya Pak Guru? Sebuah ini pembahasan yang tertulis di dalam paragraf disebut dengan apa? Jadi pesan utama. Nah, pesan pokok boleh. Terutama ya. Jelas apa enggak ini tulisannya? Kelihatan gede? Jelas. Besar ya. Besarin lagi. Gagasan utama yang pertama. Yang kedua, ada yang mau membacakan yang kedua? Dalam sebuah paragraf kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi yang menjadi apa?
Topik pembahasan. Topik pembahasan, ya betul. Menjadi topik pembahasan. Nomor 3. Kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Oh ya, dalam paragraf ada 2, gagasan utama dan satu lagi adalah gagasan. Gagasan penjelas. Iya betul ya. Oh, kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama ya. Gagasan utama dijelaskan menjadi gagasan penjelas. Kemudian nomor 4. Penempatan gagasan pada sebuah paragraf bisa dibagi menjadi 3 cara. Tuh, macam-macam paragraf ada 3. Apa saja tadi? Paragraf deduktif, betul. Terus paragraf induktif. Iya, induktif. Satu lagi paragraf campuran. Campuran, betul. Oke, itu ya. Penempatan gagasan pada sebuah paragraf bisa terbagi menjadi 3. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan juga ada paragraf campuran. Sudah? Belum. Ya, oke. Sudah, belum. Gagasan pendukung adalah apa tadi? Pendukung adalah campuran. Ya, apa-apa lanjut aja. Uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oh ya, nomor 5. Untuk gagasan pokok. Sudah? Oh, belum ya. Sudah. Ya, tunggu ya, yang sudah tunggu yang belum. Ya, sudah semua nomor 5? Belum. Belum ya, oke. Yang belum segera ditulis ya. Sudah kelas 4, kalian nulisnya harus cepat. Ya, jangan sampai tertinggal dengan teman yang lainnya. Kita sudah kelas 4 ini ya, membacanya harus cepat dan juga menulisnya juga harus cepat. Yang sudah coba dibaca itu ada bacaan di halaman 3. Semarak Pawai Budaya Nusantara. Ada berapa paragraf itu? Sudah ya ini ya? Oke. Okay. Oh belum ya, Mbak Ara belum ya. Aku udah. Ya, nanti tunggu Mbak Ara. Yang sudah dibaca itu Semarang Pawai Budaya Nusantara. Kenapa? Semarang Pawai. Sebentar lagi aku selesai. Ya, oke. Okay. Yang lain membaca dulu yang sudah selesai. Ya, silakan dulu. Yang sudah selesai bisa membaca Semarak Pawai Budaya Nusantara. Pawai itu masih dalam
Ya, dibaca dulu yang sudah. Nomor 5 sudah? Sudah ya. Ya, sudah membaca dulu coba. Coba dulu silakan bacanya. Baca selesaikan dulu. Sudah belum? Aku udah yang nomor 5. Ya, nomor 5 sudah. Yang sudah coba dibaca itu. Ada Semarak Pawai Budaya Nusantara. Dulu ya. Sudah dibaca? Sudah. Ya, sebentar. Ini Pak lagi buat tabel. Sebentar ya. Oke, sudah dibaca semua? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita buka di halaman, masih di halaman 3. Itu ada bacaan Semarak Pawai Budaya Nusantara. Ya, judulnya apa ini? Judulnya tadi? Semarak Pawai Budaya Nusantara. Ya, Semarak Pawai Budaya Nusantara. Yaitu Mas Sudiro-Diro siapa ya? Halo, Mas Sudiro-Diro siapa itu? Mas Sudiro-Diro. Siapa itu? Gale. Mas siapa namanya? Mas Galen. Galen. Oh, itu Mas Galen ya. Oh, iya. Mas Galen pakai baju yang benar dong. Ayo, dibenik ki. Dibenik Mas Galen. Bajunya dibenik ini. Nah, dikancing bajunya ya. Halo Mas Galen, bajunya dikancing. Wah, sumuk ya. Halo. Ya, dikancing ya. Ya. Bajunya dikancing Mas Galen, jangan lupa ya. Nah, oke. Kita langsung nanti ada pertanyaan tabel ya. Paragraf 1 sampai ada berapa paragraf sih itu? Coba dihitung ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 7. 2 3 4 5 6 7 7 atau 8? 6. Ya. Paragraf itu kalimat yang menjorok ke kanan ya. Coba kita hitung bareng-bareng. Yang kalimatnya menjorok kanan ada berapa? 1 2 3 4 7 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 itu. Iya, ada 8 paragraf. Oke. Kita langsung nanti mengerjakan di halaman 4 yang tabel.
ada 8 ya, harusnya 8 paragraf. Kita cari gagasan pokoknya apa, kita cari gagasan pendukungnya apa. Ya. Tapi kita baca dulu langsung paragraf pertama. Tadi sudah ya dibaca paragraf pertama? Pak Guru ulangi ya, Pak Guru bacakan lagi ya. Judulnya Semangat Pawai Budaya Nusantara. Paragraf pertama itu dari kalimat yang menjorok ke kanan, ya, yang menggeser ke kanan. Pawai budaya Nusantara berlangsung semarak dan meriah. Seluruh provinsi di Indonesia menampilkan wakilnya yang menyajikan kolaborasi seni tari, musik, dan tata busana unggulan daerahnya masing-masing dalam kegiatan yang mengambil tema Indonesia kreatif menuju bangsa mandiri. Pawai dikemas secara unik, fantastis, spektakuler dengan melibatkan 2.861 seniman dari 33 provinsi. Nah, kira-kira gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya apa dari bacaan yang Pak Guru baca tadi? Gagasan utamanya pawai budaya Nusantara berlangsung semarak dan meriah. Ya, tuh. Yuk coba kita kerjakan. Bentar. Ini Pak Guru share screen lagi ya. Nah, halaman 3 itu masih halaman 4 berarti ya, pengerjaannya di halaman 4. Ada kotak-kotak seperti ini, betul? Ya. Ada kotak-kotak seperti ini. Ya, yuk kita kerjakan. Paragraf pertama. Halaman 4 ada 8 halaman. Ada 7 paragraf ya. Oh iya, apa-apa. Yuk, gagasan pokok pada paragraf pertama. Gagasan pokoknya apa ini berarti? Pawai budaya. Oke, nomor 1 ya. Berarti gagasan pokoknya adalah pawai. Kalau tidak cukup boleh di buku. Pawai budaya Nusantara mengambil tema Indonesia kreatif menuju bangsa mandiri. Pak guru besarkan lagi sebentar. Oke. Sebentar ya, Pak Guru besarkan lagi. Harus satu. Sebentar. Oh, semuanya. Sebentar ya. Nah, ini. Gagasan pokoknya ini. Sudah terlihat. Masih kecil. Besar. Besar ya. Ya, oke, ini. Gagasan pokoknya itu pawai budaya Nusantara mengambil tema Indonesia kreatif menuju bangsa mandiri. Kalau tidak cukup boleh di buku tulis ya. Soalnya kecil banget itu. Gagasan pendukungnya. Nah, tadi gagasan pendukungnya itu kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan pokok. Sudah, Guru. Ya, yuk kita tulis gagasan pendukungnya sebelahnya sini. Oh, dia belum ya. Belum. Ya, ini ya. Gagasan pendukungnya
itu ditulis semuanya tuh, pawai budaya Nusantara. Belum ya? Pawai budaya Nusantara diikuti seluruh provinsi. Seluruh provinsi di Indonesia. Dengan menampilkan wakilnya yang menyajikan dalam ya, ini nomor satu masih kolaborasi seni tari musik dan tata busana. Dan tata busana unggulan daerahnya masing-masing. Daerahnya masing-masing. Pawai dikemas secara unik. Yang Kak Guru, aku udah ya. Pawai dikemas secara unik. Ini masih nomor satu loh ya. Pawai dikemas secara unik, fantastik, fantastis, spektakuler. Dengan melibatkan Bu 861 seniman dari Kabupaten provinsi. Nah, ini. Ini tadi masih nomor satu ya, gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya Nusantara mengambil tema Indonesia kreatif menuju bangsa mandiri. Gagasan pendukungnya ini ya. Yuk, gak cepat yuk. Pawai budaya. Iya, kelas 4 nulisnya harus banyak dong ya. Harus terbiasa nulis banyak. Ya. Enggak muat. Kalau enggak muat di buku aja boleh. Di buku tulis. Tulisannya kecil. Yang kecil nomor banget 2. Ya. Ini baru nomor 1. Bentar, ini saya guru ini. Bentar. Bentar ya. Ini nah. Besarin. Apa yang ada belum Pak Guru? Ya, ini. Ya, Pak Guru lagi buatin dulu bentar. Pak Guru besarin. Nah, ini supaya kelihatan. Nah. Nih. Gagasan pendukungnya. Lihat, jelas ya. Nah, ini Pak Guru besarin lagi. Pawai budaya Nusantara diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Dengan menampilkan wakilnya yang menyajikan kolaborasi seni tari, musik, dan tata busana unggulan daerahnya masing-masing. Pawai dikemas secara unik, fantastis, spektakuler dengan melibatkan 2.861 seniman dari 33 provinsi. Sudah?
Belum. Nah, oke, Pak Guru tunggu. Aku ditulis di buku tulis. Ya, boleh. Tulis buku tulis boleh. Tulis di LKS juga boleh. Kayaknya di LKS nggak cukup deh ya. Harus ditulis di buku tuh. Yo, kelas 4 nulisnya harus cepat. Ya. Kita bacanya harus cepat. Yang sudah, kalau yang sudah dibaca paragraf kedua tuh. Pawai tersebut bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan dan menyimak penampilan gerak tari, musik, dan tata busana, serta berbagai repertoar karya seni budaya daerah yang mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Sudah? Belum. Oke. So, tadi Pak Guru sudah bacakan yang paragraf kedua. Sudah? Belum. Belum juga? Belum. Oke. Yuk, agak cepat yuk. Ini sebentar lagi selesai nih ya. Kita selesaikan sampai paragraf ke-8. Ya, nanti habis ini kita pelajaran PPKN. Kenapa Mas Nizam? Pak Guru hilang tadi. Wah, hilang apanya hilang? Ya, udah muncul lagi. Ya itu di HP sudah dibesarin tuh. Pakai jari, pakai dua jari dibesarin saya tuh ya. Sudah. Oh iya, kita tunggu. Oke, yuk agak cepat yuk. Aku siapa guru? Ya, tunggu yang lainnya, ada yang belum tuh. Tunggu. Aku nih, yang nomor 2. Ya. Bisa. Thank you.
Sudah? Belum. Ya, yuk cepet yuk. Ini baru paragraf 1 loh ya, masih ada berapa itu? 7 paragraf lagi. Yuk, cepet. Ya, tadi aku udah bacakan yang paragraf kedua. Sudah? Seru aja, ya, oke. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di rumah ini paragraf kedua itu gagasan pokoknya warga berkesempatan menyaksikan penampilan prakari kita pitung lebih itu yang dapat tuh 60 sejam ya prakari musik atau busana halo ya nanti Pak Guru besarin jam tong. Nah, ini ya, bentar, Pak Guru besar. Nah, wakan Pak Guru. Warga berkesempatan menyaksikan. Warga berkesempatan menyaksikan penampilan gerak tari, musik dan tata busana. Itu nomor paragraf yang kedua. Kita online siarannya online. Asin di juga barang emang ini nalane paketan. Ini gagasan pokok di paragraf kedua ya. Warga berkesempatan menyaksikan penampilan gerak tari, musik, dan tata busana. Sudah? Warga berkesempatan. Ya. Warga berkesempatan menyaksikan penampilan gerak tari, gerak tari, musik, dan tata busana. Penampilan gerak tari. Musik dan tata busana. Penampilan. Ya, aku tulis sebelahnya ya. Gagasan pendukung. Wah, nulis iya, Mama. Iya, sebentar. Mama kayak siapa? Nah, is gagasan pendukungnya. Ya, sekarang kita tulis lagi. Pelan-pelan aja enggak apa-apa ya. Berbagai repertoar. Enggak, bukan nomor 3, ini masih nomor paragraf 2. Berbagai repertoar. Sampai paragraf ke-8 kan ya, paragraf ke-8. Berbagai repertoar karya seni. Berbagai repertoar. Benar, repertoar. Nah, karya seni
budaya daerah berbagai yang mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Nah ini, ya. Terus besarkan lagi nih, biar kelihatan. Ah, ada paling besar. Karya seni budaya. Berbagai repertoar karya seni budaya daerah yang mencerminkan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Sudah. Ya, oke. Kita langsung ke paragraf ketiga ini ya. Paragraf ketiga. Belum, Bara? Ya. Yang sudah coba dibaca paragraf ketiga. Pawai budaya Nusantara dapat dijadikan media untuk memaksimalkan kreativitas masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk kekhasan kehidupan yang disajikan sebagai hiburan, kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media penjelajahan kesejarahan budaya bangsa. Sudah? Belum ya. Yang belum segera yuk dipercepat. Yang sudah bisa dibaca paragrafnya tuh. Paragraf yang ketiga. Sudah? Belum, sudah. Oke, yang belum ditunggu yuk, tapi cepetan ya. Yang sudah bisa membaca baca paragraf ketiganya. Itu suara siapa yang bocor ya, Mbak Deska ya? Dimatikan sebentar. Kedengaran suaranya Mbak Desta, ayo matikan. Oke. Apa suaranya siapa itu yang masuk? Sudah Pak Guru. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Belum? Ada yang belum juga? Belum. Ayo, agak cepat yuk nulisnya. Belum. Thank you.
Sudah? Belum juga. Oke, sudah ya. Ya, kita masuk ke paragraf yang ketiga. Itu baca ya, gagasan pokoknya itu pawai budaya Nusantara. Nusantara dapat dijadikan media untuk memaksimalkan. Nah, ini ke bawah. Ya, kalem. Ini yang nomor tiga ya. Yang nomor tiga, paragraf yang ketiga. Kalau di sini empat ya, huruf empat. Ini bukan nomor empat, tapi ini paragraf yang ketiga. Pawai budaya Nusantara dapat dijadikan media untuk memaksimalkan kreativitas masyarakat. Memaksimalkan kreativitas masyarakat. Kreativitas masyarakat. Ya, betul. Sudah? Belum. Ya, oke, okay, yuk. Agak cepat yuk. Agak cepat yuk. Ya, yang sudah bisa dibaca dulu. Ya, yang sudah nanti tunggu. Sudah. Ya. Sudah semua? Belum? Belum. Kreativitas. Yang bisa ngaku rel. Udah. Belum. Udah Pak Guru. Ya, sebentar. Lagi online sebentar. Lagi online. Priwet. Aduh, aku lagi online. Pakai HP aja sih ngapa? Pakai HP. Ya, dimatikan dulu coba, matikan dulu. Matikan hidupkan lagi. Ya, takon ustazah, takon ustazah gimana? Iya jajal komunikasi karo ustaz saya, komunikasi karo ustaz saya. Syukur sudah. 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 Oke. Kemudian yang berikutnya gagasan pendukungnya ya. Bentuk kekhasan kehidupan. Kekhasan. Yang disajikan sebagai hiburan. Masih nomor tiga ini ya.
bentuk. Hasan. Bentuk kekhasan kehidupan yang disajikan sebagai hiburan. Kegiatan ini juga dapat digunakan. Sebagai media penjelajahan. Penjelajahan. Kesejarahan budaya bangsa. Nah ini. Bentuk kekhasan kehidupan yang disajikan sebagai hiburan. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media penjelajahan kesejarahan budaya bangsa. Yo, Mas Chandra, sudah ditulis atau belum? Ya, tulis dulu pelan-pelan ya. Sudah. Belum. Ya, ditunggu. Ya, nanti kalau yang belum selesai bisa dilihat rekamannya ya. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Sudah. Pelan-pelan aja. Belum. Ya, yang belum selesaikan dulu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Belum. Sudah. Pak Guru, Mas Nisa masih belum. Oh iya. Gimana? Sudah? Sudah. Ya, oke, okay, sudah? Belum. Oh ya. Yuk, agak cepat ya. Sudah. Oke. Sudah ya? Oh, belum? Ya. Sudah. Ya, masih jam sampai mana? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Ya, yang belum ditulis dulu ya. Kalau enggak nanti bisa lihat videonya lagi, boleh. Ini apa? Ini pink. Ini dua ke? Sudah manis ya? Sudah. Ya. Ya, nanti bisa lihat rekamannya saja ya, yang belum.
Ya, Pak Guru stop screen dulu. Yang paragraf berikutnya oh, nanti bisa dikerjakan di rumah lagi ya. Boleh ya. Oke, Pak Guru mohon maaf ini. Pak Guru juga kebetulan ada acara mendadak. Jadi untuk PPKN besok saja ya. Sekarang bahasa Indonesia dulu saja. Besok PPKN kita ketemu seperti biasa jam 8. Ya, oke. Hari ini kita cukupkan pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 1. Oh iya, refleksinya coba Pak Guru mau tanya. Hari ini kalian belajar apa saja dengan Pak Guru? PPKN-nya besok aja ya. Hari ini kita belajar apa? Tentang? Tentang apa tadi? Belajar tentang apa? Gagasan? Gagasan utama atau gagasan pokok? Sama, gagasan pokok ya. Berdasarkan gagasan utamanya, letak gagasan utamanya, paragraf dibagi berapa? Paragraf dibagi berapa? Tiga, bukan empat, tapi tiga ya, Mas Aris. Yang pertama paragraf apa tadi? Paragraf deduktif. Nah, yang kedua paragraf induktif. Yang ketiga paragraf campuran. Oke, ya, jadi kita belajar itu. Nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah ya, dikerjakan lagi LKS-nya. Boleh seperti itu ya. Oke, pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Besok PPKN-nya besok saja ya. Besok ketemu jam 8. Ya, seperti biasa besok hari Rabu kita ketemu jam 8 dengan pelajaran PPKN. Nanti tugas Pak Guru share di grup WA seperti biasa. Ya, oke. Okay. Selamat belajar. PPKN di grup sudah ada halaman berapa ya? 17 sama 18 tuh ya. PPKN halaman 17 dan halaman 18. Nanti kalian bisa belajar dulu. Besok kita bahas di hari Rabu. Ya. Oke, sampai ketemu besok lagi. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru. Nanti linknya Pak Guru berikan di grup. Tugasnya seperti biasa, Pak Guru nanti kirimkan linknya. Ya, seperti biasa nanti Pak Guru kirimkan linknya. Oke, sampai ketemu besok. Jaga protokol kesehatan. Ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan juga. Selalu makan makanan bergizi. Ya, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdoa dulu. Berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mafania. 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 Ya, Mafania. Coba Mafania pimpin berdoa teman-temannya. Ya. Sampai ketemu dengan pelajaran besok PKN di hari Rabu pukul 8 ya. Selamat belajar, selalu patuhi protokol kesehatan. Dadah, assalamualaikum, sampai ketemu besok PKN buat hari Rabu ya. Hari ini cukup sekian dulu karena waktunya panjang sekali. Terima kasih ya Pak Guru, stop rekamannya dulu ya. Terima kasih Pak.